Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku akan nge-review skincare lagi. Dan skincare apa nih kali ini? Ini adalah skincare paketan tapi udah BPOM. Ini udah pernah aku bahas sih sebenarnya di video selanjutnya. Aku udah pernah bikin satu video review kayak gitu tapi nggak benar-benar lengkap. Jadi di video kali ini tuh aku pengen benar-benar ngejelasin dan lebih detail lagi dari video sebelumnya. Jadi ini adalah paket skincare dari Babe White Sea. Karena kulit aku punya masalah yang jerawat, jadi kali ini aku mau jelasinnya yang paket acne aja. Jadi ini adalah rangkaian paket Babe White Sea yang acne. Jadi ada yang brightening atau whitening, ada juga yang acne. Jadi kali ini yang aku pegang adalah paket acne, sepaket itu Rp230.000. Kecuali kalau kalian beli 3 paket atau seterusnya lah, itu pasti ada potongan harganya lagi. Nah, jadi sekarang aku mau bahas satu per satu kayak facial washnya dulu atau apanya dulu. Nah, sekarang kita ke facial washnya dulu aja. Ini facial washnya ukurannya lumayan gede banget, 100 ml, dan wanginya itu menenangkan kalau menurut aku. Tuh, ini wanginya tuh enak banget dan isinya itu warnanya hijau seperti ini nih. Kelihatan hijau gak sih? Tuh. Jadi warnanya hijau dan lumayan banyak banget busanya. Tapi kalau misalnya kalian mau bener-bener ngebersihin wajah, ini harus 2 kali deh cuci mukanya biar bener-bener keangkat gitu kotorannya. Dan selanjutnya ini ada tunernya nih. Ini tunernya dari Babe White Sea. Ini udah ada nomor BPOM nya facial wash nya juga udah ada nomor BPOM nya dan udah yang ada halalnya juga. Ini dikeluarin sama CV Citra Insan Pratama Indonesia. Ini juga diproduksi oleh CP Cahaya Multi Mandiri. Pokoknya ini udah jelas banget dibikinnya di pabrik apa, terus siapa pemiliknya. Pokoknya ini udah aman banget untuk dipakai. Ini adalah toner yang isinya 60 ml. Di sini ada tulisan with aloe vera sama witch hazel. Nih, wanginya tuh kayak gini. Wanginya tuh bener-bener adem, terus kayak ada lemon-lemonnya. Dan kalau nggak salah nih ya, untuk facial wash sama tunernya itu sama, facial wash, toner sama day creamnya itu sama paketan yang acne ataupun paketan yang whitening. Jadi yang membedakan adalah krim malamnya. Dan satu lagi, kalau yang whitening dia ada serum, dan kalau misalnya yang acne dia punya kayak lotion acne. Lotion acne-nya lupa nih nggak dibawa, tapi bentukannya tuh kayak gini nih contohnya ya. Bentukannya tuh kecil, isinya kalau nggak salah 5 gram. Nih, persis kayak ini, tapi ini cuma contoh aja. Potnya tuh sama kayak gini, tapi di sini tuh ada hologram kalau nggak salah, dan di sini juga ada hologram. Terus kalau dibuka, warna lotion acne-nya itu kayak total acne-nya itu warna putih. Dan bisa dijual atau dibeli satuan kayak gini, harganya Rp50.000. Sekecil itu Rp50.000 tapi ampuh sih. Nah, sekarang kita lanjut ke toner tadi ya, belum selesai. Ini aku mau bacain. Tonernya itu bisa membantu membersihkan serta menyegarkan kulit wajah. Bener banget sih, kan emang enak banget. Tuangnya tuh bener-bener lemon, bener-bener lemon. Dan nggak perih dan nggak bikin iritasi juga di wajah kita. Nah, di sini juga udah ada ingredients-nya, ada expired date-nya. Pokoknya ini cocok banget buat orang yang bener-bener detail mau pakai skincare, harus ada BPOM-nya, halalnya. Pokoknya Babe White Sea ini udah menang banyak. Kalau di segi yang kayak gitu udah terdaftarnya udah top banget. Nah, sekarang kita review day cream-nya. Nah, ini day cream-nya. Ukurannya 10 gram. Oh iya, kalau misalnya kayak di paket NBS, MS Glow yang kayak gitu-gitu kan dikasih tas ya. Babe White Sea juga dikasih tas, cuma nggak aku bawa, warnanya itu bening dan ada tulisan Babe White Sea. Nanti kalau misalnya ada aku bakalan sertain foto, tapi kalau nggak ada ya udahlah ya. Nah, ini untuk day creamnya. Untuk day creamnya aku bener-bener cocok banget, enak banget dipakai. Ini bisa dipakai untuk kulit yang berjerawat dan juga untuk paketan yang whitening tadi. Nah, ini untuk yang kulit berjerawat, nggak menimbulkan jerawat baru, terus nggak berminyak, isinya tuh warna putih. Jadi pas dioles dia tuh bener-bener meresap ke kulit. Dan kalau kita pakai
kayak 3 jam juga nanti dianya gak berminyak gitu, jadi gak menimbulkan jerawat baru atau komedo. Pokoknya asik banget lah pakai day cream dari Beboisi ini. Untuk yang day creamnya ya, kalau untuk day creamnya aku bener-bener cocok banget sama day creamnya Beboisi ini. Malah kalau aku udah, malah waktu itu aku beli satu paket, terus kayak day creamnya udah lebih habis duluan karena aku selalu apply 3 jam sekali kan. Jadi aku beli lagi, harganya kalau nggak salah Rp50.000 apa Rp55.000 gitu untuk satu pot day cream. Kalau misalnya kalian belinya di luar paketan ya. Dan kayak gini warnanya, pokoknya warnanya putih. Terus ada penghalangnya lagi. Gak neko-neko, day creamnya bukan yang ada foundationnya, bukan ada yang bisa menutupi noda, enggak. Tapi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, pastinya udah ada SPF-nya di dalamnya juga. Nah sekarang untuk krim malamnya, ini krim malamnya untuk yang paket acne ya. Kalau untuk yang paket whitening aku nggak punya, jadi di sini aku bakalan bacain aja yang emang untuk paket acne. Jadi di setiap potnya itu ada hologram kayak gini nih, pasti ada hologram kayak gini. Itu untuk melindungi keaslian. Kalau misalnya yang nggak original pasti nggak akan ada hologram kayak gini. Dan kalau misalnya kita pakai satu paket terus udah pernah dipakai sama orang atau di review, nanti kan bakal ketahuan kalau ini udah pernah dipakai. Ini kayak misalnya aku ini udah pernah dipakai, hologramnya kan pasti langsung kelepas kayak gini, dan bukan hologram yang gampang dicongkel kayak gitu loh. Jadi agak susah. Jadi kalau misalnya udah dilihat dalamnya pasti ketahuan ini udah dibuka atau belum gitu. Nah, ini krim malamnya juga sama, ada hologram. Sama sih sebenarnya semuanya juga nih, tonernya juga ada hologramnya. Terus di facial wash, oh ini tutupnya hilang karena hilang. Kalau yang lain kan bisa ditutup kayak gitu. Kalau yang ini benar-benar dicopot warna putih terus hilang, ya udah enggak apa-apa. Ini facial washnya isinya warna hijau tadi. Nah, ini yang night cream. Night creamnya tuh untuk yang jerawat ya, aku bacain nih. Merupakan krim perawatan kulit wajah yang digunakan pada malam hari untuk membantu merawat serta melembabkan kulit sehingga kulit tetap sehat. Caranya, bersihkan wajah terlebih dahulu, oleskan Beboisi Night Cream pada wajah serta beserta di malam hari untuk hasil yang maksimal, gunakan dengan rutin. Tapi di sini nggak ada keterangan yang benar-benar ngejelasin kalau ini night cream untuk acne. Tapi kayaknya nggak akan pernah ketuker karena harusnya ada tulisan kayak gitu loh. Di sini juga udah ada logo, udah ada nomor POM NA-nya. Terus aku tahu sih kalau nggak salah ownernya tuh pernah nampilin kalau dia udah halal. Dalamnya kayak gini. Untuk yang paket acne, nuh kayak gini. Warnanya kuning dan baunya kayak bau lemon. Sebenarnya ini lembut banget beneran deh. Day creamnya lembut banget, terus aku suka lah sama day cream meskipun waktu itu aku udah nggak pakai lagi rangkaian ini. Tapi aku tetap pakai day creamnya sampai habis. Bahkan udah habis juga aku beli lagi karena waktu itu aku bingung, belum ada day cream yang cocok di kulit aku. Ya udah aku belinya satuan aja gitu, day cream yang dari Beboisi karena emang secocok itu di kulit aku untuk day cream dari Beboisi. Nih, ini untuk krim malamnya. Krimnya malamnya tuh warnanya kuning, tapi bukan kuning yang kayak dikasih pewarna gitu. Nih, kuning soft kayak gini. Terus ini juga bukan kayak paketan abal-abal atau kayak HN oplosan kayak gitu, bukan. Tapi emang ini udah BPOM, jadi kelihatan banget lah krim yang aman sama yang gak aman. Nah, kalau Beboisi ini kelihatan banget bahwa ini adalah krim yang emang aman dipakai karena krimnya juga halus, terus lembut, terus gak cepet-cepet kayak mutihin, tapi dengan cara yang aman gitu. Nih, ini aku aplikasiin ke wajah, ke kulit, sama aja sih ya. Kalau ke wajah juga kayak gini, tuh lama-lama bakalan meresap. Tuh, ini tuh wangi lemon. Wanginya enak banget ya pokoknya. Kalau kalian pengen tahu komposisi apa yang ada di dalamnya, nah komposisi yang paling pertama tuh ada aqua, berarti ini tuh kayak water base gitu ya. Kayak apa sih, mengandung air ya? Rice bran oil, terus ada
gliseril, ada gliserilnya, terus ada apa lagi nih? Ketutupin soalnya ketutupin ada ketutupin sama logo, seed oil, pokoknya ini udah aman banget lah. Jadi komposisi yang paling atas itu tuh yang paling banyak dipakai tuh air aqua. Hydrogenated rice bran oil. Oke. Nah, sekarang aku bakalan jelasin rangkaian atau cara pakainya paket Beboy ini apa aja. Untuk pagi hari kalian bisa pakai facial wash dulu. Yang kedua, kalian pakai toner. Karena ini tunernya model semprot, kalian bisa langsung semprotin ke wajah, tapi untuk yang punya kulit berminyak lebih baik pakai kapas. Pakai kapas, disemprot dulu kayak gitu, terus nanti ditap-tap-tap ke wajah. Nanti kalau udah agak kering, kalian bisa apply day cream, itu untuk pagi hari. Nah, untuk malam hari kalian bisa pakai facial wash, terus toner, kalian bisa pakai night cream dan ditambahin sama nih lotion acne yang modelnya kayak gini. Tapi ini bukan pot aslinya Beboy sih ya. Ini contohnya pokoknya kayak gini. Potnya pokoknya ukurannya kayak gini. Jadi lotion acne itu total aknenya itu dipakai di step paling terakhir. Kayak cuman diambil sedikit terus ditotolin di area yang emang ada jerawatnya. Jadi kalian kalau misalnya siang hari juga bisa pakai total aknenya kalau lagi di rumah aja. Jadi kalian pakai facial wash, toner, terus day cream dan langsung pakai lotion acne-nya. Itu bisa banget sih. Ya udah, kayaknya untuk nge-review skincare Beboyzy kali ini sekian aja. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Kalian tinggalin aja lah pertanyaan kalian yang pengen ditanyain di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing aja di bawah ya di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang perlu aku review, kurang apa atau apa yang pengen kalian tahu, kali aja aku tahu, nanti aku bakalan bikin video selanjutnya. Oke, makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.